Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kreatif? Pada sesi kali ini saya mau berbagi bagaimana cara mencetak undangan sendiri atau mungkin bisa dijadikan sebagai peluang usaha, karena jenis usaha jasa pembuatan undangan ini tidak ada matinya. Setiap hari pasti ada orang yang nikah atau melaksanakan resepsi pernikahan. Untuk itu saya akan coba untuk berbagi bagaimana teknis pembuatan undangan tersebut dengan menggunakan printer rumahan. Nah, di depan kita sudah ada beberapa contoh blanko undangan. Nah, untuk pembelian blanko undangan ini sudah sangat banyak ya. Bisa kita lihat, cari di internet atau di IG dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan ada yang penjualnya yang dekat dengan tempat tinggal sobat kreatif. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan apabila untuk memulai usaha. Misalnya yang pertama itu kita bisa menyediakan contoh-contoh blanko undangan. Untuk contohnya ini bisa kita beli ke percetakan blanko undangan. Biasanya mereka sudah menyediakan blanko-blanko contoh yang bisa kita dapatkan dalam satu kemasannya itu bisa terdapat 10 sampai 15 jenis undangan yang kemudian bisa kita lihatkan kepada calon customer kita. Untuk harga blanko itu sendiri sangat bervariasi tergantung jenis dan modelnya. Ada yang harga Rp300 sampai ada yang Rp3.000 sampai 5.000 per lembarnya. Nah, untuk harga jualnya bisa biasanya dikali 3, karena bukan hanya blanko undangan saja, nanti ditambah lagi dengan bungkus plastiknya atau mungkin ada ditambahkan dengan pita. Nah, misalnya harga pembelian blanko dan plastiknya sekitar Rp500, harga jualnya bisa Rp1.500. Nah, kemudian yang harus diperhatikan apabila pemesanan undangannya sekitar 300 lembar atau 200 lembar, sobat kreatif sebaiknya membeli lebih dari jumlah tersebut, menghindari nanti kalau ada cetakan yang salah atau tiba-tiba customernya minta tambahan undangan. Di dalam memilih blanko undangan yang harus diperhatikan apabila kita mencetak dengan printer biasa atau printer rumahan, dilihat kertasnya dulu, apakah kertasnya ini bisa di print dengan print biasa atau tidak. Nah, itu kita harus pandai-pandai memilih atau mengenal bahan kertasnya. Tapi untuk saat ini percetakan blanko undangan itu lebih banyak mencetak blanko-blanko yang bisa di print dengan printer rumahan. Nah, setelah blanko undangannya sudah kita pilih, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses mendesainnya dulu, kemudian baru nanti kita print. Insya Allah untuk sesi kali ini kita akan mencobakan bagaimana teknisnya membuat undangan dari desain sampai dengan proses printing. Oke, misalnya di sini sudah ada beberapa blanko. Kita coba langkah selanjutnya. Oke, kita pilih yang ini dulu. Nah, tinggal kita ukur berapa lebar dan berapa panjang dari undangan ini. Oke, di sini kita dapatkan panjangnya sekitar 31 dan untuk lebarnya itu sekitar 21. Dan di sini kita tinggalkan sisakan untuk ukirannya sekitar 9 cm, berarti untuk isi dalamnya sekitar 21 cm. Nah, ini untuk isi bagian dalam. Kemudian bagian belakangnya di sini nanti kita akan isi untuk denah. Denahnya ini sekitar 12 cm. Oke, jadi ini sangat mudah sekali. Kita hanya perlu melayout dua bagian isi dan bagian denahnya.
Oke, kita langsung saja untuk memulai layoutnya. Baiklah, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan layout undangan yang sudah kita pilih tadi atau blanko undangan yang tadi dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi X7. Langsung saja new document. Tadi kita sudah mendapatkan ukuran lebarnya 21, kita ganti dulu sentimeter 21 cm. Kemudian ketinggiannya adalah 31 cm. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kertas kita sudah ukurannya sudah sama dengan blanko undangannya tadi. Kemudian kita akan layout undangannya. Tadi bagian atasnya adalah itu untuk ukiran dari blanko undangan. Tadi kita ukur sekitar 9 cm. Jadi pertama saya double click dulu sini supaya ada garis di pinggirnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi di sini sekitar 9 cm. Oke, kemudian saya seleksi, double click ini, seleksi dua-duanya. Saya samakan rata ataskan dengan cara menekan T top T pada keyboard. Nah, maka otomatis dia sama dengan kertasnya. Kemudian saya tarik garis di atas ini, klik kiri tahan ya. Nah, untuk di pinggir ini tadi ada sekitar 1 cm, jadi lebarnya saya ganti 1 cm. Saya seleksi lagi, saya rata kirikan, tekan L pada keyboard. Kemudian saya tarik garis lagi dari sini. Oke, kemudian seleksi lagi atau boleh seperti ini, menekan R, right, kemudian kita tarik lagi. Oke, itu yang segi empatnya tidak kita gunakan lagi, kita hapus saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pedoman. Untuk bagian atas ini adalah untuk ukiran dari blanko undangan, dan bagian tengah inilah nanti akan kita jadikan sebagai tulisan untuk undangan. Oke, kita tinggal mengetikkan isi undangannya. Misalnya menikah F3 saja, huruf besarnya saya ganti 12 saja, kemudian hurufnya saya biarkan dan saya posisikan dia di tengah B pada keyboard, kemudian saya geser ke atas, kemudian saya kopikan ke bawah dan ketikkan nama pengantinnya, misalnya Amir. Amir, dah Amir aja. Kasih gelar sedikit, Amir S. Titik sos. Kemudian saya ganti jenis hurufnya atau jenis fontnya. Ini aja dulu, kemudian saya perbesar mungkin 36. Oke, kemudian pengantin wanitanya, misalnya Siti, sos juga. Kemudian ini saya ganti dengan Inan. Ya, perhatikan jangan sampai ada hurufnya yang ketinggalan karena nanti pelanggannya bisa komplain. Kini saya perkecil jadi 12 saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawahnya dengan keterangannya. Oke.
Oke, saya percepat saja video ini. Oke, saya seperti ini. Ketikannya sudah, keterangannya sudah. Tulisannya saya biarkan dulu seperti ini. Kemudian warnanya akan saya sesuaikan dengan warna blanko yang kita pilih tadi. Jadi dia agak kecoklatan seperti ini. Yang ini juga. Yang ini juga. Oke, untuk bagi sobat kreatif yang mungkin baru menggunakan aplikasi CorelDRAW, untuk warnanya ini ada di window color palette. Nah, ini color palette. Ini bisa kita keluarkan. Berarti sekarang yang tampil adalah default dan RGB. Bisa kita tambahkan dengan CMYK. Jadi dia akan tersusun secara otomatis di samping sini. Nah, kira-kira kalau untuk isinya sudah selesai. Jadi sangat sederhana dan sangat mudah sekali untuk pembuatannya. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian belakang, yaitu pembuatan dena. Jadi saya tambahkan pack baru. Ini sama tadi bagian atasnya untuk ukiran dari blanko undangan. Kemudian untuk denahnya tadi ukurannya sekitar 12 cm. 12. Kira-kira di sini saya tarik lagi garis bantunya, ini saya hapus. Nah, di dalam sinilah kita akan membuat denah lokasinya. Untuk denahnya saya biasa menggunakan bezier ini. Kita buat dulu bentuk dasar dari jalannya. Misalnya di sini ada jalan utama, di sini ada persimpangan jalan, atau di sini saya enter dulu, di sini atau di sini ada lagi jalan. Oke, kira-kira seperti itu saja dulu. Kemudian kita seleksi semuanya dan kita combine objek, combine atau bisa menekan Ctrl L pada keyboard. Nah, sekarang objeknya sudah menjadi satu terkombinasi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat lebar jalannya. Saya biasa menggunakan efek dan kontur. Kemudian di sini kita play dulu. Di sini ada dua garis, kita butuh satu saja. Play. Ya. Kira-kira seperti ini. Rasanya sudah, kita buang dulu. Nah, sekarang jalannya masih bisa kita edit dengan menggunakan shape tool. Misalnya yang ini nyambung ke sini, misalnya. Atau yang ini juga nyambung, atau jalannya itu ada tikungan, kita tambahkan kurva ini ya, kita tinggal kita bentuk sesuai jalannya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau nambah jalan lagi di sini, kita tinggal ngambil yang ini saja, satu kita potong. Oke, kemudian kita pindah yang ini. Yang ini kita biarkan. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita break effort. Nah, kita seleksi, kita pilih objek jalannya, kemudian break contour. Tinggal kita hapus bagian garis dalamnya. Kita delete. Kemudian kita bersihkan bagian yang berlebih, misalnya ini, tinggal double click. Oke, rasanya sudah. Untuk ketebalannya saya berikan bayangan. Di sini saya kasih ini warna putih dulu. Kemudian saya kopikan ke atas seperti ini. Saya klik kiri, tahan dan langsung klik kanan. Kemudian bagian bawahnya saya beri warna yang agak gelap seperti ini untuk bayangannya. Nah, untuk jalannya udah selesai. Sekarang kita tinggal memasukkan beberapa gambar. Kita rumah pestanya atau gedung-gedung yang mudah dikenal oleh undangan nantinya. Di sini kita gunakan yang ada dulu, teks, insert karakter. Kemudian kita coba cari, di sini sudah ada webbing. Nah, seperti ini.
Oke, ini ada rumahnya, atau langsung klik Latin seperti ini, close. Ini dia. Saya untuk rumah saya ambil yang ini, klik kiri, tahan, di langsung kita lepaskan di posisinya. Kemudian misalnya ini pasar atau ada gedung daerah misalnya, atau ada objek wisata misalnya kalau dekat pantai atau ini, atau mungkin ada masjid. Di sini tidak ada masjid, bisa kita buatkan pakai rectangle ini. Misalnya di sini ada masjid, kemudian kita gunakan lingkaran seperti ini, tambahkan ya, segitiga misalnya seperti ini. Oke, saya seleksi agak ke tengah sedikit, seleksi semuanya, pilih, kemudian kita weld. Nah, seperti ini bisa kita tambahkan pintu misalnya. Saya hitamkan saja. Kopikan untuk jendela. Oke. Nah, kira-kira gitu masjidnya. Terlalu besar, saya perkecil. Oke. Oke, kira seperti itu dulu. Kemudian kita tambahkan tulisan lagi. Ke judulnya dulu. Dena lokasi. Kemudian saya garis bawah underline. Hurufnya cukup 14 saja. Kemudian di sini saya copy, klik kanan langsung. Saya perkecil jadi 10. Underline-nya saya hilangkan. Misalnya sini lokasi pesta. Mungkin bisa kita pertegas dengan menambahkan balon kata seperti ini. Titiknya masih bisa kita geser titik merah ini. Kemudian tulisannya kita bersihkan di dalam ya, ini misalnya masjid An-Nur misalnya, bisa ditambahkan ke keterangan yang lain misalnya sini pasar baru. Oke, mungkin juga bisa tambahkan dengan panah untuk menunjukkan arah. Nah, misalnya di sini kita tambahkan, kita putar aja. Sini oke, untuk denah kira-kira seperti ini, cukup mudah dalam pembuatannya. Sekarang kita tinggal memprintnya saja. Kita lihat dari file print preview, kemudian di sini yang harus kita setting adalah ukuran kertasnya. Untuk print pertama itu bagian dalamnya dulu, mungkin di satu back satu dulu. Kemudian pengaturan kertasnya kita ambil kostum, jadikan milimeter aja, 210 jadi. Ini 31, 310. Oke, okay. Kita oke. Okay. Kemudian jumlah printnya. Misalnya mendapatkan undangan sekitar 300 atau 500, jangan sekaligus di print, usahakan dulu print dulu satu, kemudian kita baca kembali, kita periksa kembali apakah ada jenis
ada hurufnya yang tertinggal atau namanya yang salah atau alamatnya atau segala macamnya, untuk menghindari komplain dari pelanggan. Setelah pasti, mungkin bisa yang satunya diperlihatkan dulu ke customernya. Kalau sudah oke, bisa langsung di print banyak. Dan kalau menggunakan print rumahan, sebaiknya printnya misalnya sekitar 50 lembar dulu, kemudian diistirahatkan printernya untuk menghemat dari kinerja printernya. Oke, kalau sudah langsung saja kita print. Oke, Smart Kreatif, pada bagian blanko kita di bagian atasnya itu tidak rata, sementara tulisannya jadi seperti ini, maka kalau kita masukkan dia kertasnya seperti ini, maka kemungkinan akan menyangkut. Jadi untuk itu kita akan masukkan kertasnya, kita balik seperti ini, kemudian di komputernya kita rubah sedikit settingan printernya menjadi 180. Untuk settingan printernya klik kanan, general, di sini preference, back setup. Nah, pada bagian ininya kita klik, kita rotasi 180, kemudian kita okekan. Oke. Nah, maka nanti yang akan keluar duluan adalah bagian yang bawah sini. Nah, biasanya yang keluar duluan kertasnya adalah bagian atas ini. Jadi karena blanko yang kita balik, kita harus yang keluar pertama itu adalah pada bagian bawah. Oke, kita print. Oke, Sobat Kreatif, untuk bagian dalamnya sudah selesai. Sudah, posisinya sudah pas di tengah. Nanti kita coba untuk memprint bagian denahnya. Di sini sama juga, kita balik kembali. Oke, untuk settingannya juga kita ganti, tinggal nanti di sini tinggal back 2. Oke, ini sudah back 2 nya kemudian back setup nya ini juga rotasinya sudah oke. Kita oke kan. Jadi tinggal kita print. Kreatif. Oke, nah untuk denahnya juga sudah selesai, tapi ini kayaknya kebesaran, mungkin Sobat Kreatif bisa lebih mengecilkannya lagi, namun posisinya sudah pas. Nah, sekarang tinggal kita lipat. Maka undangannya sudah jadi, tinggal kita menambahkan plastiknya atau mau menambahkan pita juga boleh. Oke, demikianlah Sobat Kreatif bagaimana proses mencetak undangan sendiri. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi peluang usaha sendiri, jadi bos sendiri di perusahaan sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.